Ya, makasih. Oke, teman-teman. Tadi boarding pass-nya mau pakai yang kertas atau pakai yang di HP, dapat online itu bebas, masih boleh. Tinggal dipilih salah satu ya. Mau pakai boarding pass yang ini kertas atau yang sudah check-in online yang ada di HP. Oke, kita lanjut menuju kursinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wahyu. Pada kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Ini saya sudah ada di Bandara Soekarno-Hatta ya, Terminal 3, untuk penerbangan domestik ke Yogyakarta. Di Terminal 3 ini ada Citilink, Garuda, Lita Air, sama satu lagi saya lupa ya, maskapai baru juga teman-teman. Oke, kita masuk ya. Kalau di Terminal 3 ini di dalam tuh yang terbuka ada pemeriksaan mesin X-ray yang pertama ya, nanti ada dua kali. Biasa kalau ada mesin X-ray saya tidak boleh merekam ya. Oke, teman-teman, saya sudah melewati pemeriksaan mesin X-ray yang pertama. Nah, selanjutnya saya mau coba check-in ke konter maskapainya. Walaupun saya sudah check-in online ya, bebas. Oke, teman-teman, nah ini untuk pembelian tiket ya, Garuda Indonesia masih bisa. Saya nggak tahu ini masih bisa naruh barang ke bagasi tidak, karena sudah di bawah 1 jam 45 menit lagi saya akan terbang. Oh, di sini ada Transnusa dan Lita Air. Oke, sekarang kita coba ya, saya mau taruh barang ke sini. Kalau sudah check-in online atau check-in ke mesin mandiri, tetapi ada barang yang mau ditaruh ke bagasi pesawat, teman-teman harus check-in lagi ke konter maskapainya. Kita ngantri ya. Oke, teman-teman, setelah saya check-in tadi ke konter maskapainya, naruh barang ke bagasi pesawat ya. Selanjutnya kita menuju gate ya. Walaupun tadi saya sudah check in online, karena saya ada barang yang mau ditaruh ke bagasi pesawat, saya harus check in ke konter maskapainya kembali. Dan nanti setelah check in di konter maskapainya, kita dapat boarding pass. Dan ini ada kertas ya, atau nomor untuk nanti ngambil di bandara tujuan, ngambil barang kita biar tidak tertukar dengan barang yang lain. Ini seperti ID-nya ya. Oke, sekarang kita menuju gate-nya.
saya get 14. Oke. Untuk menuju gate-nya ini dekat pintu nomor 5 ya, paling ujung. Nah, itu pintu masuknya, kita ke sana ya. Kita masuk ke dalam, nanti di dalam dibagi dua lagi, ada jalur ekonomi dan bisnis. Saya mau coba jalur yang bisnis, walaupun tiket saya yang ekonomi. Saya menggunakan aplikasi Travelin. Oke, saya coba nanti teman-teman apakah bisa atau tidak ya. Oke teman-teman, kita masuk ya. Mas, Mas, mau nyoba ini? Wajah ya? Oke. Makasih ya. Makasih Pak. Ya, bisa. Oke teman-teman, tadi setelah melewati pemeriksaan mesin X-ray yang kedua atau yang terakhir ya, kalau di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 biasa itu harus dilepas jaket, tas, gesper, dompet, semuanya agak lebih ketat. Dan di sini sudah mulai boleh tidak pakai masker dan sudah tidak ada pemeriksaan vaksin lagi. Selanjutnya kita tinggal menuju gate-nya teman-teman. Tadi saya diinfokan di konter maskapainya saya gate 14. Itu di boarding pass-nya juga ada teman-teman. Atau jika di boarding pass-nya saat kita check-in online belum keluar, kita bisa lihat di TV informasi ya, itu kita dapat gate berapa. Untuk yang domestik itu dimulai dari gate 11. Untuk yang dapat gate 11 sampai 15 itu deket ya, nggak terlalu jauh. Kalau dapat gate 19 ke atas itu lumayan jauh teman-teman. Nah ini kita gate 14 ya, dekat sudah mau sampai. Kita tinggal tunggu teman-teman, kita sudah sampai ya, nanti kita lanjut lagi kalau sudah dipanggil. Oke, terima kasih. Tuh, yang kiri. Jogja Mas ya? Ya, Jogja bukan? Iya Jogja. Jogja benar? Sini sama aja. Ya, makasih. Oke, teman-teman. Tadi boarding pass-nya mau pakai yang kertas atau pakai yang di HP, dapat online itu bebas, masih boleh. Tinggal dipilih salah satu ya. Mau pakai boarding pass yang ini kertas
atau yang sudah check-in online yang ada di HP. Oke, kita lanjut menuju kursinya. Ini saya di seat 44. Ada di boarding pass-nya ya. Sudah sampai nih. Nah itu dia, ada TV informasinya juga ya. Oke teman-teman, sekarang kita ke kanan keluar. Ini sudah tiba di Bandara Kulon Progo JIA ya. Tuh, pengambilan bagasi, pindah pesawat, transit, lurus terus ya. Oke teman-teman, sekarang kita ke kiri ya. Untuk yang transit juga, pengambilan bagasi juga keluar semua ke kiri ini. Masih lurus. Oke, kita ke kiri. Lumayan agak jauh juga ini di Bandara Yogyakarta EIA. Nah ini udah turun nih, ini udah deket sama pintu keluar dan pengambilan bagasi. Ini untuk pengambilan bagasi ya, kita bisa lihat di TV monitornya.
sudah banyak yang antri ya. Nah, ini di gate nomor 3 ya. Nah, ini untuk pengambilan bagasi ada TV informasinya ya. Di gate nomor 3 di Garuda Lion Air Batik Air. Kita tinggal tunggu ya. Oke, teman-teman, terima kasih.